masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendedahkan, beliau tidak akan sesekali melakukan kerjasama dengan Parti Pakatan Harapan, malah lebih rela dipecat oleh partinya sendiri. Perkara tersebut didedahkan sendiri oleh anak perempuannya, Nina Sabrina, menerusi Instagram story-nya yang mendedahkan perbualan antara pemimpin UMNO di dalam sebuah grup WhatsApp. Biar tak berkuasa, jangan tak berprinsip, ujarnya ringkas. Bukan itu sahaja, selain Datuk Seri Ismail Sabri, ramai lagi ahli Barisan Nasional yang lain tidak mahu melakukan kerjasama dengan Pakatan Harapan seperti Bendahari BN Hishamuddin Hussein. Malah, ramai turut mendesak dan berharap supaya Presiden UMNO tersebut meletakkan jawatan untuk mereka mengembalikan semula kepercayaan rakyat Malaysia. Sekadar info, Datuk Seri Ismail Sabri telah meluangkan masa hampir sejam setengah di Istana Negara yang tiba pada jam 2.50 petang, sebelum keluar mengikut pintu sama pada jam 4.15 petang. Terima kasih korang sudi tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye! Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.